Oke teman-teman, kembali lagi ke channel Lightning Ball. Kali ini saya akan review tentang updatean Free Fire saat ini. Oke, sebelum itu subscribe dong channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga like video ini kalau suka dan dislike video ini kalau tidak suka. Oke, updatean pertama yaitu lobby Free Fire berganti menjadi lebih bagus lagi ya bro ya, kayak gini. Oke, kayak itu ya. Lobby Free Fire. Dan updatean kedua yaitu naga di Free Fire. Pada saat kalian di lobby ya bro ya, yang berkumpul dengan seseorang yang 50 orang itu, kan ada telur naga yang besar itu. Nah itu dia, ada naga di Free Fire. Gua nggak tahu apa fungsi naga tersebut, apakah berhubungan dengan updatean lagi besarnya nanti. Gua nggak tahu ya fungsi naganya itu. Silahkan komen di bawah ya bro ya, apa fungsi naga tersebut, apa buat koleksi aja atau aksesoris pelengkap Free Fire. Gua juga nggak tahu ya. Oke, lanjut updatean yang ketiga yaitu perubahan map outpost menjadi observatory ya bro ya, yang semakin besar. Dulunya kan tenda, sekarang udah jadi kota dengan mobil-mobil juga treadmill yang sungguh nggak tahu fungsinya treadmill itu. Oke, simak aja video ini, gua bakalan mereview dengan random klasik ya teman-teman random ya. Oke, let's go. Oke, ini dia map observatory, banyak orang ya bro ya berdatangan di sini mau mereview juga. Oke, kita ambil senjata dulu, langsung kita tembaki musuhnya. Nice, dapat XM8. Yes, kamu mati bro. Nice. Oke, kita kill langsung aja ya. Oke, kita dapat tas level 3 dengan bounty tokennya. Siap. Oke, mumpung masih banyak orang, kita medkitan dulu dan mencari lagi main barbar lagi nih gua. Iya. Wey. Nope. Nah, itu dia, langsung mati kamu ya. Nice, kena kepalanya hancur ya. Oke, kita cari lagi musuh ya. Nah, itu dia. Banyak orang ya di sini ya. Langsung kena. And langsung lah. And okay. Nice. Oh, kanan masih ada. Masih ada dia. Ya. Oke, itu dia, ada orang lagi. Gua sampai, yes. Hanya ngekill 3 bro di observatory ini. Oke, kita akan mereview kanan kiri, atas bawah tempat ini ya. Banyak mobilnya, box, kotak, dan masih banyak musuh juga. Oke, ada yang kena tuh. Wuh, gua tolongin coba ya. Apa ada orang? Oke, udah ditolongin teman gua sendiri. Tapi teman random ini, bukan teman bermain, ya sama aja sih. Dari Jawa juga. Nice. Oke, ini dia tempat observatory yang diganti dari outpost sebelumnya, dan sekarang mapnya berganti observatory. Kayak itulah. Iya. Yep. Tempatnya persis seperti mill ya. Oke, gua nggak akan ngedit lagi dengan suara ini, tapi dengan suara mabar aja. Oke, let's go. Ini ada nomor itu. Terbaru ini. Oke, tenang. Ini terlalu kecil.
Karena satu kom. Cek denger review itu lah cek. Karena melak review cek review. Oke, pada saat nge-review, gua menemukan treadmill ini. Nggak tahu apa fungsinya juga. Ini benda terbaru ini. Fungsinya apa ya? Mungkin di next update ya. Oke. Nah itu dia map dari observation, map observation, observatory. Oke, kita lanjut ke jembatan terbaru di factory, observatory juga. Oke, ini dia jembatannya. Nice. Dan gua juga menemuin treadmill ini juga di map pinggirnya observatory dan juga di observatory juga. Oke. Oke, itu dia saat gua mereview wilayah observatory. Banyak perubahan ya. Jalan, lalu pos, setelah itu jalannya juga ya, banyak sekali pokoknya. Oke. Dan juga jembatan yang bisa ditutup ini. Jembatannya masih diblokir ini. Ya. Di pinggir Katulistiwa ini. Oke. Itu perubahan di jembatan Katulistiwa dan juga ada tong itu di depan. Lihat ya, ada tong. Bukan siapa itu tangga itu loh. Dulunya itu enggak ada terowongan gitu, sekarang di update ada terowongan. Dulunya itu masih jalan ya, sekarang udah terowongan yang ditutupi dengan box-box kotak warna biru ini dan kita bisa naikin dengan ini miring-miring itu. Dengan posisi miring bisa dinaikin ya. Oke, kayak gini. Dan juga ada tangga di bawah. Lihat tangganya. Sesuai dengan trailer updatean bocoran Free Fire itu ya, yang dulunya itu. Oke, kita lanjut ke Mas itu apa itu Bima Sakti Strip. Oke. Di tengahnya juga ada itu apa itu kursi raja ya, kalian pernah dengar kursi raja ya? Itu ada kursi raja nantinya. Oke, lanjut ke bawah ya, kita lihat pasti ada kursi raja, terdapat di Katulistiwa dan juga Bima Sakti Strip. Ingat, nah itu dia kursi raja, bisa didudukin loh. Kita coba dengan kawan-kawan aja ya.
Masih ada orang yang ganggu. Mati kamu leh. Ya, enggak mati, bro. Masih kita kejar, masih mengejar, mengejar, mengejar. Mengejar pula. Iya, enggak ada orangnya. Kanan kiri, oke. Oke. Udah dikill sama teman gua ya. Teman random match. Oke. Ada mobil di bawah. Di depan maksudnya. Oke, kita matikan lululululul. Kok enggak ada tombolnya ya? Oke, pakai ini aja. Yes, dan gua enggak ngekill. Oke, nice. Oke, kita akan coba duduknya. Kayak raja ya. Saking bukan raja ngekill. Cuma raja bantu ngekill. Iya. Oke, ini dia es kepal, medkit dan yang lainnya. Gua akan skip bagian menegangkan aja ya. Oke. Update-annya juga ada pet dan juga upgrade-an nambah rank 2 kali lipat, double rank gitu loh. Silakan cek ya di shop dan juga pet system. Di situ ada anjing robot anjing. Gimana cara dapetinnya gua juga nggak tahu ya, juga nggak tahu gua. Oke, silakan komen di bawah gimana cara dapetin anjing di Free Fire ini, anjing robot anjing. Oke, nah itu dia 7 updatean Free Fire. Yang pertama, map outpost diganti dengan map observatory, dan yang kedua naga, ketiga lobbynya, keempat treadmill yang nggak tahu fungsinya apa, kelima kursinya para raja yang berada di katulistiwa dan juga lima sakti strip, yang keenam pet system terbaru, nggak tahu gimana cara dapetinnya pet system anjing dengan banyak emot robotnya di situ. Oke. Dan kita tunggu dulu updatean terbaru tentang map zombie yang katanya itu ada updatean zombie nantinya. Oke, kita tunggu aja di next update video ya, bro ya. Oke, itu saja video dari saya. Mungkin setelah updatean ini gua bakalan upload lagi kalau udah updatean zombie atau yang lainnya, atau gimana cara dapetin sebuah anjing bulldog dengan robotnya. Oke, itu saja video dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Dan maaf kata-kata gua nggak terlalu pas untuk kalian karena gua masih orang Jawa Timur, masih medok-medok gitu loh. Iya. Bye.